dan kita majuin. What the heck? Tips and trick menjadi jago ada di YouTube Detektif ya guys ya. Wadakil lagi. Halo? Apa? Ada yang berantem? Oke guys, balik lagi bersama Detektif Lu. Detektif siapa? Got it. Ya, Detektif Patur Mas Ran. Kali ini kita akan bermain game Hyperplane ya guys ya. Yang dimana kali ini gue bakal men-sharing tentang gameplay Testy Flag di device iOS atau di device iPhone ya guys ya. Yang dimana menurut gue pribadi, gue sudah memainkan di device iOS ini yang bernama Testy Flag dengan gameplay yang semut parah teman-teman. Di sini kita bakalan melihat dulu ya untuk animasi-animasi hero-nya dulu. Dan di sini kita bakal menggunakan hero panah bulu atau fat arrow teman-teman. Nah, kita lihat nih untuk animasinya guys. Tuh, kalian bisa lihat. Bam. Bagaimana tidak meresahkan gitu. Sedangkan karakternya ada cewek, apalagi ketika kita mainkan dan itu damage-nya enggak ada obat ya guys ya. Sadip. Oke, dikarenakan di sini gua bakalan testi play gameplay-nya atau menggunakan device iOS, kita langsung saja memasuki mode klasik ya guys ya. Dikarenakan di sini kita belum bisa memainkan sebuah ranked dikarenakan kita baru level 4. Di sini kita main mode klasik dulu aja ya guys ya. Ya udah dah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita masuk pada gameplay-nya and let's go. Oke guys ya, kita sudah memasuki pada match pertama, yaitu di sini kita menggunakan pet arrow dan langsung menjadi precision shot guys. Gila cu, 2 peluru langsung meninggoy kedua-duanya dengan satu timing. Oke, depan kita. Wah. Woi, satu lagi woi. Wow. Pemain hebat guys mendapatkan pentakill atau sebuah ice gitu. What the heck? Untuk match pertama kita memakai sebuah hero pet arrow ini telah menghargai semua musuh ya guys ya. Dalam artian kita terlalu OP cu, bermain Hyperplane menggunakan pet arrow gitu ya. Dengan tekstur, kalian bisa lihat teksturnya ngeri banget sih. Oke, kita lanjut. Let's go. Oke, dikarenakan ulti kita udah aktif, di sini kita ulti aja ya guys ya. Kena nggak? Oke, nggak ada yang kena, berarti dia di mid sini. Oke, kalian bisa lihat ya. Ketika kita sudah berada di depan musuh, itu sama dengan musuhnya mati ya guys ya. Itu udah hukum Hyperplane ya guys ya, atau hukum alamnya Hyperplane gitu. Oke, depan lagi satu. What the hell? What? Ice lagi dengan refleks yang sangat kuat menggunakan device iOS kali ini. Get ready. Gua nggak paham lagi sih apa yang terjadi dengan detektif cuy. Menggunakan testy flag iOS, disitulah skill detektif melebihi batas ya guys ya. Ini gua nggak paham sih. Satu match aja sudah mendapatkan 10 kill. Dua match maksudnya guys. Ngeri. Oke, lanjut. Oke, kita ulti lagi daerah sini. Semoga kena. What the hell? Sadip. Terlalu OP ini coy. Oke, kayaknya di kanan ada sih. Oh nih. Apa? Hujan api. Tips and trick menjadi jago ada di YouTube Detektif ya guys ya. Wadakil lagi. Just one more bro. Let's go. Kita cari satu lagi. Kayaknya dia di area B sih. Kenapa feeling gue selalu kuat ya guys ya. Oke, kita cek dulu. Dan kita cari, kita roaming. Oke, ada bom terpasang. Cepat nih. What? Sedikit lagi coy. What the hell?
tekstur yang sangat HD. Kalian bisa lihat rumputnya dan pemasangan planningnya itu sangat ngeri banget ya guys ya. Ah, tak kunjung selesai dengan grafik full HD menggunakan device iOS ini cuy. Ngeri, ngeri. Oke, lanjut. Oke ya guys ya. Kita 3 match sudah ketar-ketir nih musuhnya. Kita cek bentar-bentar aja dan posisi kita harus melebihi batas ini. Dalam artian wajib offset untuk match kali ini guys. Oke, kita ulti, kita gunakan skill terbaik kita. Wah, gak mati cuy, sabar-sabar. Kita harus incar blastnya dulu. Oke, satu lagi. Oh, triple kill. One more. Kagak paham lagi dengan skill gua. Ternyata gua udah lama gak main Hyperthrone. Skill kita masih ada coy. Kagak nyangka sih gua dengan 4 match doang gua bisa mendapatkan 19 skill cuy. Wah, anti parah sih musuhnya sih. Dikarenakan juga baru level 4 kali ya. Wajar sih ini belum rank teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa, gua puas-puasin dulu. Oke. Match sudah masuk lagi. Terobos aja lah anjing. Ini kadang-kadang kita harus melebihi offset sih yang kita bilang tadi. Blastnya ori nih. Oke, okay, one more mati. 3 kills remaining. Depan kita. 2 double kill. Agak ngerti lagi sih gua sih. Depan gua tiba-tiba ada orang lagi gitu. Just satu lagi, bro. One more. Ini kita kasih. Kita depan kita nih dia. Damn. GG gaming coy. Sadip, sadip. The best sih. 5 match berturut-turut kita mendapatkan kill 23. Pecah rekor kayaknya ya guys ya. Oke, kita udah masuk pada matchnya. Lanjut lagi. Dengan 5 game berturut-turut kita memenangkan. Oke, depan situ ada orang tuh. Kita kasih sebuah scanning. Oh, aim kita hampir berantakan. Ternyata agak sulit ya untuk aim sekarang. Tapi kalian bisa lihat dengan tekstur kita, dalam artian gameplay terbaik kita menggunakan testi flag, sisa 2 orang di depan dan kita majuin. What the heck? GG. Iya. Mantap sekali pada match ini coy, depan kita nih. Kosong. Apakah di sini? Sisa blast nih depan. 6-0 dengan ice berturut-turut cuy. Aduh, gua kagak ngerti sih ya. Walaupun kita main di klasik, tapi gua bisa membedakan di rank ya guys ya. Ya ini hal yang wajar gitu ya, karena kita match pertama pada gameplay kali ini gitu teman-teman. Oke, dikarenakan ulti kita udah aktif, kita langsung aja lah ya kita ulti. Semoga kena. Ya nggak kena guys, nice try parah. Oke, kita di sini tengah. One more. Cari lagi depan nih. Woi, kamu bless ya. Sakit juga aimmu. Mantap. Lanjut. Sabar. Apa? Hujan api. 7-0 anjir. Anjir luar biasa cuy. Di bawah S. K23 anjir. Ini game apaan itu? Gua kagak biasanya ya guys ya melebihi K30 dengan match pertama ini sih. Skill kita fix comeback parah ini, apalagi nanti di originalnya. Gua nggak paham lagi kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi aja. Oke guys ya, ini coba kita scanning dulu terus kita majuin pelan-pelan ya. Terobos aja lah anjing. Dari sini menggunakan. Uy, sampai cu, ada yang AFK di base ya. Oke, wait, di kiri ada orang depan. Feeling kita emang selalu benar guys, nggak akan terpuruk. Oke nih bless. Iya, kamu ya, saya tap-tapin kamu dengan menggunakan pistol ini, Bor. Oke, kita coba cek lagi ke depan, di B kayaknya ada. Nih depan. Oke, kayaknya di A nih. Langsung kita rotasi dan kita membantai semua musuh yang ada ya, guys ya. Terobos aja. Oke, wait bro, kamu nembak apaan itu di depanmu? Mati satu. Kamu telah melewatkan sebuah ice.
Victory Gaming the best banget sih. Pada kali ini kita mendapatkan MVP dengan tier 37 dengan animasi yang sangat keren. Hai, keren banget cuy animasinya cuy. Oke, kita sudah naik level 5 dan mendapatkan sebuah hadiah dengan total kemenangan 8-0. Dan kalian bisa lihat juga dengan tier 37 itu ngeri banget. Dan KDA kita mendapatkan rating 12,3. Oke, model ledakan khusus telah terbuka ya guys ya. Dan mungkin segitu dulu aja pada video kali ini. Itulah gameplay Testy Flight atau pencobaan di device iOS ya guys ya. Mungkin ini terlalu smooth untuk gua pribadi, dikarenakan gua dulu cuman bisa main di HP ini. Sekarang gua udah bisa main di HP ini guys. Oke ya guys ya, mungkin segitu dulu aja pada video kali ini. Itulah gameplay yang sangat smooth dan enak parah guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye.